bertempat di Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Riau dilaksanakan serah terima jabatan antara pengurus LPTQ periode 2015-2020 kepada pengurus LPTQ periode 2020-2025 yang didasarkan keputusan Gubernur Riau nomor KPTS -1301/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020. Serah terima yang disaksikan langsung oleh Karokesra Sedda Prof. Riau yang juga merupakan Ketua Harian LPTQ Riau Haji Zulkifli Syukur tersebut dilaksanakan pada Rabu 23 September 2020 antara Ketua Umum LPTQ yang lama Haji Ahmad Syaharafi kepada Haji Mahyudin selaku Ketua Umum LPTQ Provinsi Riau periode 2020-2025. Ketua Umum yang merupakan Kakanwil Kemenak Riau berharap dengan dilaksanakannya serah terima jabatan ini, pengurus yang baru dapat melanjutkan program kerja LPTQ selanjutnya hingga akhir tahun anggaran 2020 dan dapat mensukseskan pelaksanaan MTQ Nasional di Sumatera Barat untuk kontingen Provinsi Riau.